Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, sekarang saya ada di bypass Mangkubumi dan hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju Kota Garut lewat Singaparna. Nah, kalau belok ke kanan itu mengarah arah Juanda, kalau ke Kerinjan tadi itu jalan Gubernur Suaka. Nah, kita udah ada di Jalan Aha Nasution ya, teman-teman semuanya. Untuk cuaca hari ini tuh mendung, nggak terlalu panas sih. Tapi untuk perjalanan sih enak, nggak adem lah pokoknya. Nah, belok kanan itu mengarah Jalan Mangin ya. Jadi Mangin itu Jalan Mangkubumi Singaparna. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah akan memasuki jembatan. Nah, ini dia jembatan Cikunir. Dan sebelah kanannya itu ada rumah sakit Respati ya, RSDA Respati. Nah, kita sekarang udah ada di Jalan Raya Timur Singaparna. Dan sebentar lagi kita akan memasuki gapura dari Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dari teman-teman semuanya, mungkin ada yang kangen dengan suasana dari Tasik tadi menuju Singaparna nih sekarang. Mungkin ntar dalam perjalanan menuju Garut, mungkin dari teman-teman semuanya ada rumah yang saya lewati. Nah, sekarang kita melewati gapura. Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelah kiri ini adalah di Subeh, Kabupaten Kota Tasikmalaya. Jalan Raya Timur ini mengarah ke perempatan Sisinga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, sebentar lagi kita akan melewati perempatan. Nah, letak perempatannya ini ada di depan. Nah, perempatan ini kalau belok ke kanan itu menuju arah Ciawi ya, mengarah objek wisata Gunung Galunggung gitu. Kalau ke kirinya Cipasung, pesantren Cipasung. Jadi yang mau berwisata ke Gunung Galunggung bisa belok kanan, ke kanan barusan. Nah, kita melewati pom bensin. Apa ya, mungkin pom bensin Badak Pahai kalau nggak salah, saya lupa lagi. Kalau ya tahun dikoreksi lah, mudah-mudahan saya bener sih. Soalnya udah lama agak main juga di daerah Singaparna. Oke teman-teman, nah kalau belok ke kiri itu mengarah ke kantor Bupati Tasikmalaya ya. Nah, sekarang kita udah masuk kota Singaparna, ini daerah Kudang. Untuk situasi Kota Singaparna kayak gini sih belum rame, sebenarnya sih rame. Kanan-kanan kiri ini cenderung suka macet sih.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, kalau lurus itu mengarah ke alun-alun Singaparna ya. Nah, saya dari pas pertigaan barusan belok ke kiri, mencoba nih jalan sini. Udah lama juga ini mengarah ke belakang terminal tepatnya. Jadi belakang terminal sama pasar juga sih lewat sini. Jalannya sih agak sempit. Nah, kalau tapi nggak macet sih, daerah sini juga sama. Biasanya sih pas belakang pasar tuh suka agak tersendat. Nah, sebelah kiri ini Polsek Kota Singaparna. Nah, yang ujung itu SMPN 1 Singaparna, teman-teman. Nah, kan agak tersendat di sini nih. Biasanya suka ada yang parkir atau ada yang mau keluar. Nah, ini sebelah kanan ini Pasar Singaparna dari arah belakang dekat terminal. Nah, kalau belok kanan ini terminal Singaparna ya, teman-teman, tembusannya ke alun-alun depannya. Nah, kalau belok kanan juga mengarah ke alun-alun Singaparna, Masjid Agung Singaparna. Nah, dari sini saya belok ke kiri. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, belok kiri mengarah ke kantor bupati. Belok kanannya itu jalan baru, tembusannya ke bisa ke jalan lama gitu. Nah, sekarang kita berada di Jalan Kalawagar, Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, jalan ini juga merupakan jalan tembusan sih, kalau misalnya jalan utama Singaparnanya macet. Mungkin kalau ada yang tahu jalan ini pasti lewat sini semuanya. Jadi untuk mengurai kemacetan. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini di ujung ini udah jalan utama, jadi tembusannya tuh sampai sini. Jadi lumayan lah untuk menghemat waktu. Nah, sekarang kita udah ada di Jalan Mangunreja ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, sebelah kanan ini Masjid Mangunreja ya. Nah, sebelah kirinya ini adalah Polres Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang kita mengarah ke Kota Garut ya. Dan posisi kita ada di daerah Mangunreja. Nah, buat pencinta kupat tahu, nah di sini deh ada kupat tahu terkenal, yaitu kupat tahu Mangunreja. Nah, posisinya sebelah kiri ini. Nah, satu lagi yang ada mobil tuh di situ. Tuh, menurut saya kupat tahunya enak lah. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah ada di pertigaan Warung Putih. Kalau di depan, kalau belok kiri itu mengarah ke Taraju, Singajaya, Garut, dan Pamijahan tuh bisa lewat sini. Nah, di sini, wah, banyak bus prima jasa nih.
salah satu bis yang trayek Bekasi Singaparna tuh. Selain bus Prima Jasa, ada juga Karunia Bakti. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah ada di daerah Salawu ya, Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Nah dari sini tuh jalannya udah mulai berkelok-kelok dan ntar juga ada sih jalan lurusnya juga sih, tapi diutamakan hati-hatilah kalau lewat selatan yang mau arah ke Garut dari Singaparna. Ini jalannya berkelok, yang suka mabokan ya siap-siap aja bakal tau keresek gitu. Yalah, simak aja lah videonya ya teman-teman, menikmati suasana dari Singaparna menuju Kota Garut ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah sebelah kanan ini adalah tempat wisata Kampung Naga ya, salah satu wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah main ke Kampung Naga. Ya kesan saya sih salah satu perkampungan yang tanpa ada pakai listrik atau elektronik, masih memegang tradisi zaman baheula. Nah, dari sini jalannya sudah mulai berkelok-kelok nih teman-teman. Terus diutamakan keselamatan lah, bukan kecepatan. Clouds, so high I can't see the ground.
So why I ain't coming down? So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. To see the way of gravity keeps elevating me. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, sebelah kiri ini adalah daerah Ngamplang, Cilawu, Kabupaten Garut. Aduh, sayang banget tadi gak kerekot dari perbatasan Tejawaringin yang perbatasan Kabupaten Tasik sama Kabupaten Garut. Perasaan saya tadi udah direkot, tapi gak tau lah atau gimana, saya juga tahu-tahu videonya hilang, gak ada ya. Gak apa-apalah teman-teman, segini juga udah uyuhan. Oke lah teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, kita ada di Cilawu ya teman-teman, mengarah ke Kota Garut tepatnya. Oke teman-teman, akhirnya saya sampai di Kota Garut. Nah, di depan ini udah perempatan Sukadana. Terima kasih udah menyimak perjalanan hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.